Kampung warna-warni Jodipan menjadi destinasi favorit bagi anak muda hingga keluarga saat mengunjungi kota Malang. Tak hanya itu, destinasi wisata ini merupakan bagian dari wisata Malang yang ramai dikunjungi wisatawan pada saat libur akhir pekan atau libur sekolah. Kampung warna-warni Jodipan menawarkan banyak sekali spot foto yang menarik, seperti spot Jembatan Kaca. Jembatan Kaca ini menghubungkan Kampung Warna-Warni dengan Kampung 3D. Seluruh bagian di Kampung Warna-Warni Jodipan dicat dengan berbagai macam warna yang dapat menarik wisatawan. Lokasinya, Kampung Warna-Warni Jodipan berada di Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dan Tribuners, mari kita saksikan situasi terkini yang akan dilaporkan langsung oleh reporter bernama Silvianita Widyawati. Selamat siang Tribuner, hari ini saya berada di Kampung Warna-Warni dan saya akan mewawancarai wisatawan dari Jakarta, tapi dia merupakan pernah tinggal di Malang, namanya Pak Karyono. Dia sengaja datang ke lokasi ini untuk berlibur dan melihat. Di sini enggak ya, sana aja ya. Ya, mungkin bisa wawancara di sini Pak Karyono. Oh iya, iya. Pak, ini kenapa penasaran datang ke Kampung Warna-Warni, Pak? Oh iya, karena menurut berita itu sudah lama sekali. Warna-Warni ini nomor satu, baru pertama kali diadakan di kota ini, Malang. Jadi yang lainnya akan mengikuti, ternyata baik sekali. Jadi seperti tempat wisata aja. Iya. Jadi dan, kalau rumah Warna-Warni ini menunjukkan kekompakan. Iya. Ya kan semuanya dicat, nggak ada yang nggak. Kalau yang nggak mau kan berarti nggak kompak. Ini semuanya mau. Iya. Mereka juga biaya sendiri dengan cara apa, pola apa, dengan warna yang dia sukai. Sehingga tapi wisatawan ke sini ya. Tapi ini benar-benar menakjubkan lah. Apalagi pakai ada selingan apa jalanan jembatan kaca. Ya. Jadi ini pertama kali datang ke sini Pak ya? Pertama kali. Tapi sudah pernah lihat di berita, pernah lihat di dari jembatan. Ada orang asing, kelihatannya juga sepertinya memukau gitu. Dia juga terhibur gitu dengan adanya ini. Sama cucu atau sama siapa cucu lagi? Berarti tujuannya memang kesini antara lain ya? Iya, ada yang lain juga. Ada yang lain. Ada reunian, terus paguyuban, terus yang ke makam, terus ini. Ini nggak ketinggalan. Besok saya udah mau ke Jakarta lagi ya. Oh iya. Ya terima kasih Pak. Iya.